Pencurian sepeda motor di Kabupaten Pringsewu terjadi di rumah makan ternama di Bumi Jejama Secancanan. Pencuri beraksi di rumah makan Padang Putih Minang, Jalan Lintas Barat, Kelurahan Pringsewu Selatan, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Bahkan peristiwa pencurian tersebut sempat terekam oleh kamera CCTV. Pelaku pencurian sepeda motor ini beraksi ketika pemilik dan pegawai rumah makan tertidur, Minggu, tanggal 9 Januari tahun 2022 sekira pukul 3 waktu Indonesia Barat. Namun, pelaku tidak menyadari bila gerak-geriknya terekam CCTV. Pegawai RM Putih Minang, Alim saat dihubungi ponselnya membenarkan peristiwa pencurian itu. Pelaku mencuri sepeda motor metik dari garasi RM Putih Minang. Iya benar, itu, yang hilang, motor inventaris, ujar Alim saat dihubungi, Rabu, tanggal 12 Januari tahun 2022. Alim mengatakan, hilangnya sepeda motor itu telah dilaporkan ke Polres Pringsewu.